Dan ini dia, nyam nyam ikuyo, dead flying style. Gila. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini gue bakal review ya salah satu player yang menternakan Suiryu. Gila cuy, ini salah satu player peternak Suiryu di server global. Dia ini main di server 186 ya, dengan IGN itu DS Lord Boros. Wow, dari namanya gue udah suka cuy, Lord Boros ya dari namanya. Oke, dia ini pre player ya, hitungannya menurut gue sih pre player ya, karena kita bisa melihat di sini untuk top up-nya dia ini baru sampai ke 595 ya. Tapi kalau menurut viewers gue yang namanya udah top up ya satu dana pun itu udah bukan pre player cuy. Oke, dan langsung saja kita lihat ya untuk isi karakternya terlebih dahulu. Let's go, gue pengen lihat cuy. Dia bilang peternak Suiryu ya. Oke, dan ini dia. Gila cuy. Oh, Suiryu-nya baru bintang 4 ya. Suiryu-nya ini baru awakannya di bintang 4 cuy. Limit break bintang 4 ya. Tapi kita bisa melihat BP Suiryu-nya itu 5,6 juta. Wow, BP Suiryu-nya 5,6 juta. Kita lihat statusnya. Statusnya ini attack-nya 900 ribu ya. Attack-nya 900 ribu, critical-nya 81%, critical damage-nya 174%. Menurut gue ini mantep ya. Baru bintang 4 tapi udah 5,6 juta BP-nya. Oke, dan kita lihat di sini untuk gear-nya sendiri udah hit check bintang 3 dong. Suiryu-nya udah ultra ultimate, kemudian untuk insignia-nya sudah bintang 5 dan gear-nya di sini dia menggunakan set prisioner. Mantap cuy, attack critical. Aduh, kurang attack critical damage nih atau attack persentase, tapi yang warna oranye ya. Attack biasa sama attack persentase. Untuk bab gearnya bintang 5 ya, attack bonus 2, attack 2, kemudian untuk grapplernya criticalnya 2, kurang 1 aja critnya cuy. Kurang 1 nih crit. Dan ini udah nyala ya, oke. Oke, jadi dalam keadaan berserk ya, dia ini bakal ningkatin 18% attack ya sebelum melakukan action. Oke, damage rate ya kurang aja dikasih damage rate-nya 2 atau 3. Waduh, makin sadis cuy Suiryu-nya ya. Dan Suiryu ini udah berkostum cuy. Suiryu-nya udah berkostum. Oke, ini kostum biasa dan ini kostum yang gagal gue beli ini cuy. Ini kostum yang gagal gue beli ya, waktu itu pengen gue beli, cuman ya pas mau gue beli kostumnya malah kebeli top up apaan gak jelas anjir, top up tiket buat gacha gitu. Kampret itu ampas banget sih gue. Oke, kemudian dia ada Sonic juga. Sonicnya sudah limit break bintang 5, awakannya di bintang 5 ya. Dan kalau udah awakannya di bintang 5 itu ningkatin speed diri sendiri itu 20% ya ketika battle dimulai, dan ningkatin speed teman sebaris itu 95%. Aduh, sadis anjir Sonic nih. Sayang gue gak punya ya. Kita lihat statusnya. Gue pengen lihat speednya berapa cuy. Speednya 1107 ya. 1107 cuy. 1107 ditambah 20% cuy. 10% aja ya, 110 cuy. Berarti 1300-an lebih cuy. 1320-an cuy. 1321. 1321 atau 1321 ini speednya ya. Gila, kenceng banget Sonic, kampret. Oke, ininya pasti speednya 3. Critical. Ini gearnya gue pengen lihat. Gearnya udah pakai setmong ya. Pakai setmong padahal ya ini kita bisa lihat ya. Cuma 2 purple cuy. 2 purple, 2 kuning ya. Tapi enak banget kalau pakai satu set ya. Oke, udah keep set juga. Gila. Keep safe juga cuy, Sonic keep safe bintang 3 juga. Ada bom, baru limit break bintang 3 ya. Bomnya limit break bintang 3. Keep checknya 0 ya. Kemudian sini ada si apa namanya? Chill Emperor. Gue enggak guna juga Chill Emperor. Kemudian ya, oh dia gunain ini cuy. Dia gunain tank top vegetarian ya. Tank top vegetariannya sudah limit break bintang 5 ya. Kalau limit break bintang 5 itu ningkatin shield rate ya sebanyak 60% ya untuk 2 ronde. Oke. Tatsumaki juga sudah bintang 5 cuy. Tatsumaki limit break bintang 5, awakannya bintang 5 juga. Berarti udah keep check bintang 3. Insignia-nya bintang 4. Wah mantap juga nih orang. Attack persentase, wisset, 4-4-nya attack persentase. Buff gear-nya attack 3, attack bonus 1. Wow, mantap tatsunya cuy. Tatsunya mantap ya. Oke, kemudian gue pengen lihat attack-nya berapa nih statusnya. 1 juta cuy attack-nya cuy. Mosquito-nya tidak berkeep check kayaknya nih cuy. Mosquito tidak berkeep check kan. Keep check bintang 2, tidak keep check bintang 3. Sisanya normal.
Kampret udah punya Mel Jalgat, anjing. Kenapa gue serauk racun gitu sama orang-orang yang memiliki Mel Jalgat gitu, cuy. Aduh, udahlah, udah. Gue cukup lihat itunya aja, cuy. Gue cukup lihat itunya saja. Ntar dulu, Suiryu Sonic ya. Suiryu Sonic, oke. Jadi gue nggak tahu ini sekuat aslinya atau enggak, cuy. Ini sekuat aslinya atau bukan, ya gue nggak tahu. Gue pengen lihat damage dari si ini ya, cuy, Suiryu-nya. Gue pengen lihat damage dari si Suiryu-nya. Oke, kita lihat. Keluar dulu, Anda. Mohon maaf, keluar dulu. Gue pengen lihat damage dari Suiryu-nya. Untuk akunya sendiri, dia berada di ranking 67 dengan total BP 22 juta. Top satunya di sini Rilakkuma dengan 45 juta. Oke, ntar dulu. Kita cari lawan yang seimbang ya. Atau gue mau lihat dulu damage dari si Suiryu-nya, cuy. Damage dari Suiryu-nya. Oke, nih kayaknya nih cocok nih, cuy. Cocok kita hajar nih. Cocok ini kita hajar. Oke, dan ini dia kita coba bakal melihat ya damage dari Babang Suiryu-nya. Ntar dulu kita ngehajarnya. Sonic. Sonic basic attack aja, cuy. Mantap kan udah gue bilang basic attack aja udah. Basic attack. Cakep. Kemudian ini ultra ulti ya. Percuma sih ultra ulti juga ke bagian depan ya. Ultra ulti juga ke bagian depan, cuy. Ini bagian depan sih memang ya kena ini ya, kena shatter, cuy. Memang kena shatter ya, cuman enggak nyampe ke bagian belakang. Enggak nyampe ke bagian belakang. Oke. Okay. Dua karakter kena shatter tapi percuma, cuy. Bagian depan ya, bukan bagian belakang. Dan coba kita hajar menggunakan ultra ultimate dari Suiryu. Dan ini dia. Dam dam ikuyo. Defying style. Gila. Delapan belas juta, cuy. 18 juta untuk damage. Ntar gue bagian depan gue pengen lihat berapa damage-nya, cuy. 18 juta ke bagian belakang yang nggak ada shatternya ya. Kita lihat nanti kalau ke yang ada shatternya bisa tembus berapa, cuy. Gue pengen lihat ntar, santai. Sat-sat koin. Mampus kena setun lu. Diam dulu. Gue mau coba lihat damage Suiryu-nya, cuy. Gue mau lihat damage Suiryu-nya. Oke, mantap. Waduh, ultimate cuy, ultimate. Biarin aja. Oke, dan terus santai kan. Mudah-mudahan 3 ya, mudah-mudahan 3 kena shatter nih, cuy. Mudah-mudahan 3 kena shatter ya dengan si ini sekarang. Mudah-mudahan Genos-nya critical juga jadi kena shatter. Biar 3-3-nya kena shatter. Oke, nice, kena shatter. Mantap, 3-3-nya kena shatter. Oke, dan kita coba hajar ya menggunakan dam-dam Ikuyo ya. Ultra ultimate dari Suiryu. Langsung ini maksimal, cuy. Dead flying kick. Buset. 23 juta cuy. 23 juta ya, 23 juta ya ke karakter yang ada immortalnya, cuy. Bayangin yang ke karakter yang enggak ada immortalnya. Wah, sakit ini, harus dicoba nanti di arena, cuy. Nanti kita coba ya arenanya, cuy. Gue penasaran sama arenanya ini, Suiryu sakit apa, cuy. Oke, diputer-puter. Bam. 1,2 juta. Peduli, kita skip aja, cuy. Kita skip aja. Ampun. Mantap sih ini Suiryu, GG bangke. Bintang 4 ya langsung tumbang aja mau pakai core siapa? Core si bom, core apa juga. Oke, coba kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu ke dalam rumahnya, cuy. Gue penasaran untuk core dan yang lainnya. Pertama kita lihat untuk figurinnya di sini. Figurinnya ini sudah nyampe grup 14 ya. Grup 14 ya. Dia punya Tatsumaki, Suiryu, bom, kemudian di sini dia DSK ya, DSK nggak punya, Amai nggak punya, tapi dia punya Sonic untuk bab speednya, cuy. Kampret punya Sonic ya, enak banget. Oke, kemudian di sini udah level 25 ya, level 25 cuy. Oke, kemudian laboratoriumnya ya, kita lihat laboratoriumnya dari DS Lord Boros. Si ini siapa namanya lupanya, Psychos level 6, kemudian si CE level 7, Amai level 7, Genus level 7, Zombie Man level 7 ya. Zombie Man-nya level 7, kemudian di sini bomnya level 1, DSK-nya level 5, tukang isep level 6, Bakujan level 6. Menurut gue ini aktif sih ya. Soalnya ini di atas level 7, di atas level 5 cuy, di atas level 5 semua ya. Dan sekarang kita lihat untuk isi tasnya. Nah, untuk isi tasnya sendiri ya, lumayan sih ya. Kita lihat apakah black ticketnya siap untuk SSR Plus. Kita lihat, black ticketnya 176, siap untuk SSR Plus. Cuman gue gak tahu SSR Plus mana yang bakal dia ambil ya. Hero atau monster ya, hero atau monster. Kemudian untuk black shuriken-nya ada 47 ya. Black shuriken ada 47. Oke, mantap. Kemudian ya kita lihat dulu untuk trainingnya ya, untuk trainingnya.
Untuk training centernya sendiri, ekspedisinya, ya ekspedisinya 39, 40, level 29 ya. Kemudian member trainingnya level 105, skill trainingnya level 102 ya. Oke guys, mungkin untuk video pertama gue cukup sampai sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao. Ding 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 ding